sekarang pingin ke Mbak Heni dulu mungkin, karena tadi kita belum dengar apapun soal film dan sesi A, dan mungkin sekalian merefleksikan juga tadi apa yang dilakukan oleh Tarim Padi ketika diceritakan oleh Fitri pada tahun-tahun 2000-an mulai aktif bekerja, mungkin mirip-mirip seperti LSM membuat workshop di kampung-kampung seperti yang dilakukan oleh Pak Harsono juga. Mbak Heni sendiri juga aktif melakukan workshop video untuk anak remaja dan kelompok difabel. Mungkin bisa cerita lebih lanjut dalam konteks kemunculan seni seperti itu yang mirip-mirip seperti kerja LSM atau kerja kebudayaan yang dekat dengan gerakan bersama masyarakat sipil dalam konteks pasca reformasi dan hubungannya sama inisiatif FFD juga. Saya mau buka dulu dengan pengalaman sinema saya. Saya pertama kali nonton film layar lebar itu Kabut Sutra Ungu. Itu nonton nobar di lapangan Gorongan Curang Jatuh. Tahun 82, kalau saya kelas 1 SD. Itu sebenarnya cara penyuluhan pemerintah, tapi menggunakan film untuk menarik masa ke depan. Itu saya pertama kali nonton film layar lebar itu di lapangan Gorongan. Pengalaman saya pertama kali nonton film di bioskop itu karena dipaksa oleh pemerintah. Waktu itu saya sebelum nonton, saya kelas 3 SD, 84 atau 85. Itu saya kelas 3 SD, saya dipaksa oleh pemerintah Indonesia waktu itu untuk datang ke bioskop yang sudah ditentukan di seluruh kerja, setahu saya juga, karena saya bagian jam 3 sore di bioskop Royal dan kemarin jalan Solo. Jadi itu buat saya trauma sampai saya gak mau masuk ke bioskop lagi, sampai saya kemudian baru masuk ke bioskop lagi nonton film itu udah biasa kenal, tahun 9 bulan. Karena begitu masuk bioskop, itu YouTube guru itu berjaga di pintu keluar. Pas disilet-silet di apa itu, kita kan bisa teriak-teriak aja. Yang cowok-cowok teriak-teriak, yang cewek-cewek pada nangis-nangis. Pokoknya se-bioskop pada nangis semua. Jadi nangis-nangis. Dan itu pengalaman buruk saya tentang bioskop. Oh, jadi sedikit agak traumatik dengan, sebenarnya saya traumatik dengan film sebenarnya apa itu. Entah kenapa membuat saya tersesat kerjaan yang benar. Kalau film saya tahu. Tahun saya sebenarnya tidak bergerak di film sampai tahun 2002. Saya sama sekali jadi untuk film. Saya sebelumnya bekerja di Dian Desa tahun 1997-1998. Saya masih di Dian Desa, bantu Dian Desa, terus juga berkenaan dengan anak jalanan, akademik tentang anak jalanan. Tapi kemudian tahun 2002 ada FFD pertama, saya jadi peserta. Nah, tapi di tahun itu setahu saya Jogja itu banyak komunitas film, mungkin hampir 100 lebih. Dan kebanyakan bergerak di film fiksi. Kayak misalnya Vocalers, ada KBBF, Lombok Bukan jadi bikin film, itu mas, terus nggak tahu sama siapa lagi gitu. Ada banyak sekitar 150, mungkin 120 cuman komunitas film saat itu di Jogja aja ya, belum di Bandung, di Jakarta. Karena waktu itu pergerakan film ada di sekitar itu. Tahun 80-an kan memang mati suri film Indonesia, 80-90-an itu kan mati suri, adanya film B-movie, film-film yang semi porno mungkin ya. Tapi itu kan 98 ada film Kuldesak, itu film omnibus, tapi kemudian sekitar membuka mata. Ada filmnya Garin, ada filmnya ini, sebenarnya masih ada ya, Buat Terpulih Lalang, terus apa, filmnya Garin itu lah, Kita Dalam Sekolah Roti, segala. Itu film-film yang mungkin agak susah kita terima saat itu, tapi ya itu film atas yang lumayan saat itu jadi acuan kalau kemudian jadi filmmaker ya. Tapi tahun misalkan kayak ada Pecah Telur itu ya film Berdesak 98 kalau saat itu. Terus itu film industrinya ada film Sarina, ada Adis ya, ada apa segala macam itu, dan ditambah lagi dikuatkan dengan adanya komunitas film. FFD sendiri tahun 2002, kenapa dibikin, itu saya buat sendirinya. Saya ngurusin FFD sebenarnya 2003. 2002 Desember, saya mulai masuk ke FFD, tapi untuk menyiapin FFD 2003. Jadi FFD sendiri dibikin untuk merespon banyak efek komunitas film, tapi gak ada di dokumenter. Sementara kita percaya bahwa sebuah negara tanpa dokumenter, kalau kata saya bukan film yang terbisik ya bang, sebuah negara tanpa dokumenter itu seperti layaknya sebuah keluarga tanpa dokumenter. Gak ada cerpannya, gak ada ininya. Jadi dokumenter itu penting, tapi kenapa ini banyak komunitas film, gak ada satu pun yang bikin dokumenter. Nah, di trigger itu kemudian bikinlah
tiga orang, Mas Nur Rembi, Mas Herlambang, terus Pak Onus itu bikin ya bikin kompetisi film dokumenter. Nah dari situ terus kemudian banyak, kemudian kita terima agak-agak banyak sih, 30 sekitar 30 berapa film, tapi udah mulai banyak kemudian yang submit best film di tahun masalahnya wow tidak waktu itu banyak dan macam-macam filmnya, bahkan ada film yang ayah seorang PKI nih gitu, yang itu nggak mungkin terjadi di sudah seluruh film lalu, nggak mungkin ada anak itu dari mana dan dari mana itu juga tuh filmnya. Nah, sama film komunis sama apa, pokoknya judulnya semacam itu yang tebel banget ini judulnya gitu. Dan tapi apakah dengan reformasi merubah ini antara iya dan juga, karena selama saya di umur saya sebenarnya aku di AKP itu kan 2003 2007 sampai 2012, kalau sekarang saya cuma buat aja tidak terlalu aktif nggak aktif begitu. Yang namanya sensor itu ada perubahan sensor sebenarnya, sensor awal 2001 sampai 2012 sebelum film direct feeling itu sensornya nggak terlalu ini urusan sensor film itu tidak terlalu sensor apa? Kayaknya gini, saya yang minta izin ke pinggir festival itu bukan ada harus pakai izin. Tahun 2003 sampai 2007 itu harus minta izin, tapi setelahnya terus ganti jadi surat pemberitahuan. Nah, ketika saya minta izin ke kantor kota biasanya itu, mana ngejabat itu apa? Polres ya? Kupasan, di Kupasan itu ketemu sana, butuh ketemu dua kali intercomnya, ditanyain, filmnya yang putar apa aja? Terus saya tunjukin ini filmnya ini, ceritanya apa, baca aja sinopsisnya gitu. Terus mereka nggak tahu kalau ada film tentang PKI, mereka nggak tahu. Tapi yang mereka tahu kan adalah kalau itu filmnya, mereka begini, polisi-polisi itu bilang nggak apa asal jangan, terserah filmnya mau diputar apa, kita nggak peduli, yang penting jangan bikin film tentang presiden yang sekarang. Jadi komunis, saya nonton film tentang Israel, tentang apa komunis, terserah mereka bilang gitu. Itu sampai tahun 2000. Setahu saya mungkin sampai tahun 2008, 2000. Saya masih ngurus izin itu sampai tahun 2007, 2008 kalau salah. Karena sudah izin dan setelah itu kan terus memberitahu itu surat pemberitahuan. Tapi yang pasti dari tahun 2003 sampai sekarang, sampai MMB yang terakhir, saya tahu bahwa ada 3 intel setiap hari berganti, kayak minum obat aja itu mereka itu berganti, datang ke MMB. Kalau kita kerasa yang dulu di UGM, saya udah ngapalin itu intel kayak apa, jadi nongkrong aja gitu, kita tahu seperti kalau buat kita tahu dari pertanyaannya, dari gayanya dia, gesturnya itu kita udah tahu ini intel. Mereka akan datang, lihat-lihat apa, misalnya kayak di TBY gitu ya, datang, lihat, katalog, minta, kalau misalnya katalog yang jatuh, minta, kalau orang tanya ini filmnya dari mana, duitnya dari mana, segala macam, itu pertanyaannya standar ditanyakan oleh para intel itu. Hampir setiap hari mereka datang, 3 kali sehari. Kalau kita kerja, kalau kita mulai dari pagi sampai malam gitu ya, itu ya mereka pagi, tapi kalau kita mulai dari jam 1 gitu, ke jam 1 ya paling 2 kali aja, sore sama malam, itu intel selalu ada. Kalau itu kegiatan apa, kalau kita udah hafal, dan kalau saya malah saya suruh masuk aja pak gitu. Cuman pas sensor itu kemudian justru bukan sensor oleh negara LSF, tapi sensor jalanan yang menyenangkan buat kita sebenarnya. Beberapa film kayak misalnya yang terakhir, film-film terakhir kayak film teman kita, Rudy gitu ya, Tanah Aka, itu bahkan diterbitkannya sendiri di hambat untuk di sama kepolisian setempat tidak perlu diputar gitu. Jadi kalau melihat Tanah Aka loh, dan Tanah Aka itu takut pahlawan nasional gitu kan, itu gak boleh diputar. Jadi saya terus jalanan atau FPI kayak apa-apa itu lebih negara dalam, bahkan reaksinya itu sudah tidak diberi kan. Jadi cuma boleh diputar terbatas, tidak boleh diputar di tempat publik kayak gitu. Jadi sebenarnya bahkan kayak film pun sebenarnya tidak diberi oleh negara, tapi diputar boleh diputar di terbatas. Tapi sensor jalanan itu yang kita nggak bisa tebak, bisa FPI, bisa anti apa kaki itu forum anti komunis atau militer, kayak misalnya daya pilih dan saling itu kan sebenarnya yang nyensor tentara, mereka belum nonton begitu ada ini di cancel, nggak boleh putar, itu kan tentara, polisi tentara gitu. Jadi bukan negara sebenarnya yang mensensor itu.
itu yang sebenarnya hambatan kita itu justru di situ kegiatan-kegiatan yang harusnya ini buat putar film di tempat komunitasnya sebenarnya nggak perlu izin, nggak perlu apa ya, itu nggak diperbolehin. Itu kan oleh kepolisian tempat atau oleh Kepolisian tempat itu kan sensor yang tidak bisa diprediksi gitu loh. Kalau emang mau ya yang mau demo kan, apakah itu harus grassroots pengutarannya atau ya wes di adopsi sekalian? Itu kalau di film sih kecenderungan seperti itu. Sensor negara itu sebenarnya lebih ke, kalau sekarang kan lebih ke masa umur kan, kategori umur. Kita dari itu sebenarnya sudah mulai berlaku sensornya berdasar umur. Kalau saya dokumenter sebenarnya lebih mirip penting di band sekalian atau diperbolehkan, karena kalau dokumenter dipotong kan juga nggak asik juga kan. Artinya kalau di fiksi ya kategori umur. Nah itu yang sudah mulai beras itu kategori sensor berdasarkan umur. Tapi yang tidak bisa diprediksi itu adalah sensor jalanan, sensor rumah, sensor kendaraan, sensor itu sebenarnya hambatan kita. Dan kalau itu nggak berubah dari zamannya sekarang sampai sekarang, berubahnya di situ. Dulu sensor negara, kalau sekarang sensor jalanan. Terus masalah kalau yang nggak berubah itu berurusan dengan birokrasi, keuangan ya, dengan pemerintah itu sama aja masih namanya tahun 14. Saya tahun 2006-2005 didatangi sama orang pemerintah, ditawarin itu 200 juta. Tapi ini kamu nanti cuma dapat 100 juta. Lah yang seharusnya itu buat biaya investasi segala macam, buat apa entertainment segala macam. Terus kita harus bikin lawan berapa? 200 juta kok nggak bisa? Kok tak? Saya bilang gitu. Itu sampai mungkin sampai hari ini sih ada yang namanya potongan-potongan, tapi tidak sebanyak dulu ya. Masih ada potongan-potongan biaya investasi, biaya kita nggak tahu itu sebenarnya. Kalau pajak sih nggak masalah, tapi buat potongan yang lain-lain itu yang itu masih ada sampai sekarang. Jadi tidak separuh dulu, tapi masih berlangsung aja sampai sekarang gitu. Apalagi ya, tapi kalau bagusnya kemudian sebenarnya lebih ke masalah reformasinya, justru lebih ke perkembangan teknologi yang ngefek ke kita. Karena dari analog ke digital tahun 2000-an itu kita udah mulai internet gampang diakses. Kita baru kita kan belum terlalu lancar ya 2000-an awal gitu ya, tapi bisa bilang kita referensi film kita tahun 2000 ketika komentar pas film itu belajar film itu kan bukan dari kak sekolah, tapi dari rental DVD Universal atau apa namanya rental legendaris di Jogja, rental DVD VCD di Jogja itu yang legendaris ya Universal itu kan kita bisa order Amadeus sama Universal itu dua tuan filmmaker di Jogja saat itu pas karena tahun 2000-an. Terus habis itu kan terus internet tambah kenceng, kita bisa berhubungan berrelasi dengan pihak-pihak di luar, berjaring, kemudian ada residensi, ada bokso, ada apa di luar, dengan orang di luar, bahkan bisa online. Itu yang benar mempermudah kita. Mau nggak sekolah film juga bisa bikin film kok sekarang itu. Ada bokso-bokso online, ada nonton film banyak-banyak, terus ikut forum diskusi juga bisa, mungkin bisa lebih pintar daripada yang sekolah film gitu. Kalau yang sekarang ya dengan dunia digital sekarang ini, dan biaya pembuatan film juga lebih murah, bahkan dengan iPhone aja sudah film dibikin pakai iPhone bisa masuk kan gitu lah, walaupun bukan orang Indonesia ya. Tapi bagaimana mudahnya teknologi memberikan peluang pada semua orang untuk bisa buat film gitu. Sayangnya kemudian kemudahan-kemudahan ini tidak dibarengi dengan kemudahan yang dilakukan lah, yang harusnya disediakan oleh pemerintah. Budget-budget yang kalau di Indonesia itu film itu kan diurusin tiga beruang di departemen Dikbud gitu ya. Iya Dikbud, dia ada kebisuan film, ada BPI, ada Bekraf. Bekraf itu cuma promosi doang, dia bisa bikin acara berapa miliar tapi tidak ada tidak ada dana produksi misalnya gitu. Ada dana produksi cuma sedikit sekali. BPI dia sepertinya ini bagus, tapi dia tidak punya budget, tidak punya policy untuk mengeluarkan uang. Dikbud dia dengan agendanya sendiri dan ada tujuh yang memang harus diikuti kayak itu, dan kalau misalnya ada produksi sendiri tadi. Jadi sebenarnya juga nggak banyak. Jadi tapi sebenarnya arahnya menuju kebaikan sih kalau di film itu, cuman ya dia itu masih kalau kita lebih khawatir ke arah sekarang tuh
sayap kanan semakin muat itu berarti akan semakin banyak sensor yang itu nggak bisa diprediksi. Kalau misalnya dengan pemberat masih bisa diakali gitu ya. Tapi kalau dengan sayap kanan ini yang semakin parah ini, nah itu yang kita sebenarnya kita ngeri gitu. Apa yang kalau FMB sendiri waktu saya masih latihan di situ urusannya, kemudian kalau dulu film itu biasa digunakan pemerintah untuk propaganda, dan orang-orang yang angkatan saya sebenarnya itu orang-orang yang sebenarnya sudah terkontaminasi dengan propagandanya rezimnya Soeharto. Jadi saya berpikir ngapain saya bawa film ke yang seumuran saya bawa ke anak-anak SMA. Waktu itu program saya waktu itu tahun awal-awal RMB itu ya saya bawa ke sekolah, saya bawa film dokumen FFD muter film ke sekolah-sekolah, namanya School Dog. Program awalnya belum masuk School Dog, tapi kemudian namanya School Dog saya bawa ke sekolah, saya ajak mereka untuk juga jadi juri juga di komunal, dan beberapa dari mereka kemudian jadi pengurus FFD malahan, sampai kemudian jadi volunteer, terus jadi pengurus, jadi apa, jadi akhirnya itu kan jadi yang dulunya mungkin nggak ngerti dokumenter apa, akhirnya kemudian jadi terlibat di FFD, jadi pengurus bahkan sampai jadi ketua seperti itu. School Dog. Dokumenter itu bukan dog ya. Dogs. Itu jadi kok, tapi kalau yang urusannya dengan politik kan ya sebenarnya film kita mau tidak ya kita tidak pasang ideologi apapun di festival kita, mungkin sebenarnya kita tuh juga sebenarnya kiri lah. Film-film kita, pilihan-pilihan film kita juga film-film yang mungkin tidak teriak tentang apa perhatian saya juga, tapi kita ngomong sesuatu juga, ada tiap tahun kan kita punya tema-tema khusus gitu, merespon situasi sosial politik saat itu. Jadi tiap tahun kita punya perspektif itu untuk merespon situasi saat itu, situasi sosial politik saat itu. Kalau kita sedang ada kebencanaan ya kebencanaan. Kalau misalnya ada sosial politik apa, misalnya tahun politik pemilu misalnya gitu, ya kita ada tema-tema kayak itu ya. Mau tidak mungkin kita harus peka sama ini juga loh. Apa yang terjadi di sekitar kita sebenarnya itu. Saya ingin sedikit minta tambahan penjelasan dari Mbak Heni terkait soal sensor, karena itu salah satu hal yang paling menarik ketika melihat kontinuitas dan diskontinuitas antara Orde Baru dan masa setelah pasca reformasi. Kalau di film sendiri kira-kira ada taktik khusus nggak untuk menghadapi sensor jalanan? Dan siap, kalau taktik kan yang lebih jangka pendek gitu, yang berhubungan sama langsung secara pragmatis. Dan siasat jangka panjang misalnya intervensi dalam ada upaya-upaya dari aktivis film untuk intervensi kebijakan ke pemerintah, atau tercermin juga dalam program-programnya nggak untuk penyadaran melawan kelompok-kelompok kanan yang semakin dominan di masyarakat. Kalau strategi yang ini yang sensor jalan ini memang susah ya, karena memang pola mereka juga beda-beda tergantung siapa yang mau ini. Tapi kalau dengan pemerintah sebenarnya kan sensor itu udah yang dulu sensor jaga harus potong harus gini. Kalau dulu sensor pemerintah kan sensor potong kan, mau tangan bicara apa gitu. Tapi kemudian kan sekarang sensor usia, jadi nggak terlalu banyak yang potong. Ini tergantung usia berapa. Jadi sebenarnya udah ada dari filmmaker sendiri untuk merubah cara menyensornya. Kalau dulu asal dipotong, kalau sekarang dasar ini kita kategori usia. Nah, kalau yang jalanan ini itu karena memang tidak berbentuk, bisa siapa saja. Jadi ya kalau tergantung, kalau misalnya kita subsensornya kemudian, kalau ini filmnya ini diperkirakan tidak membahayakan ya sudah dipublis aja. Tapi kalau misalnya ini isu-isu dan isu-isunya isu agak mungkin akan menyerang, akan direspon negatif oleh pihak-pihak ini misalnya faktif ya, atau apa yang saya kandang ini ya sudah potong dalam waktu. Karena kayak misalnya gini, saya pilih ini akan bisa memutar negatif film pertama juga kalau sama faktif itu 2012 itu dengan lewat SMS. Jadi undangan tertutup kan, tapi ada 300 orang nonton bareng di TBY tanpa ada aksiden apapun, tanpa ada enggak ada. Ya walaupun setengah mati teman-teman jelas ngeri ya, kalau tiba-tiba nanti orang dari pagi datang dari mana. Tapi bisa kayak gitu diakalin dari itu, toh karena 300 orang bisa datang gitu.
di tempat lain mungkin sudah didatangi tentara seperti apa, tapi emang model harus memang ada penyiasatan-penyiasatan khusus sih. Tergantung film yang memang kita harus, kalau urusan yang set kanan kayak gini ini mungkin memang harus kita sendiri yang aware sama ini filmnya film apa, siapa kira-kira musuh-musuhnya akan siapa aja gitu ya. Jadi itu menentukan lagi, menentukan kemudian strategi kita kayak apa. Apa setengah terbuka misalnya gitu, bahwa orang-orang itu yang boleh datang dan orang yang tak undang gitu. Yang itu tidak di open banget gitu, tapi kita undang aja orang-orang yang bisa nonton gitu. Jadi sebenarnya juga, nah bedanya juga saya lihat sementara sensor itu dari tahun 2000 sampai tahun 2012 itu jarang dipakai sensor masalah pakai komunis. Yang komunis itu jarang banget itu dipakai. Setelah filmnya di OVI lagi itu dipakai lagi. Itu yang saya nggak tahu apakah ini agendanya tentara atau entahlah. Saya tapi yang jelas setelah tahun 2012 itu kemudian sering pakai yang agen komunis ini. Mereka sering pakai itu. Sebelumnya nggak. Dulu ada dua film. Kita pernah muter dua film yang dibanned oleh pemerintah dari GFES 2006 itu Pasarnya sama Tales of Crocodiles. Itu isunya isu Timur Leste. Itu dibanned pemerintah karena itu menjajakan pemerintah Indonesia. Karena tadi ada Timur Leste itu banned. Tapi film tentang komunis enggak, yang bicara tentang komunis enggak. Jadi ya sebenarnya agak aneh juga gitu. Yang mungkin waktu itu masih sensitif. Timur Leste baru saja pemerintah Indonesia. Terus ada film yang menjelekkan, film itu dibanned. Tapi dibanned Jakarta, itu di update. Tak masalah orang tangannya rasa nggak sampai sini, mereka biar kita muter juga mereka nggak akan tahu gitu, belum sempat mereka naruh ngirim orang, kita udah muter filmnya udah tau udah selesai gitu. Oke, makasih Mbak Yeni. Oh iya, tadi nggak pakai ritual tepuk tangan ya? Oh iya sih. Sekarang tadi nyambung ke catatan Mbak Heni juga soal salah satu faktor yang penting di perkembangan film dokumenter atau film secara umum adalah perpindahan dari anak.